Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Classic Video dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan. Sebentar lagi restoran Gerardi bakal terkenal. Mbak Kusemprul. Itu kan gara-gara surat yang gua karangin. Lu mesti terima kasih dong sama gua. Hah? Surat? Surat? Kas! Kita kan rusak kalau surat itu sampai ke sana. Wah, pasti udah masuk pos besok. Lebih baik begini. Besok pagi-pagi, lu datang ke kantornya Pak Petrus. Begitu tukang pos datang, lu comot tuh surat. Oke, besok saya ke sana. Pos, pos. Tenang, tidak ada siapa-siapa. Kalem, kosong. Surat itu pasti ada di sana. Kita tinggal ambil, kita comot, lalu pergi. Dan semuanya bakalan beres. Selamat pagi. Pagi! Maaf, maaf Bu. Sorry, saya sakit jantung. Ibu Ita Rusita? Ya, saya sendiri. Ada yang bisa saya bantu? Anu, kami mau bertemu dengan Pak Petrus. Beliau belum datang. Silakan menunggu. Terima kasih. Kita harus mencari akal. Akali dia supaya keluar sebentar dari ruangan ini. Dan saya tinggal. Ya. Tidak ada harapan. Mendingan kita menyerah sama nasib. Menunjukkan bahwa Anda seorang sekretaris yang berpengalaman. Saya rasa Anda terlalu berlebihan memuji. Ah, tidak.
Ya, saya Petrus. Sungguh menyenangkan. Oh ya? Sudah lama saya mencari Pak Petrus yang begitu terkenal. Nona siapa? Saya pengagum Pak Petrus. Maaf, ini jam kerja. Banyak yang harus saya kerjakan. Oh, jadi Bapak mau masuk ke kamar kerja sekarang? Ya. Jadi mau masuk sekarang? Ya, sekarang juga.